Oke, halo teman-teman, balik lagi bareng gue Giri, dan video kali ini gue bakal tunjukin menaikkan level makanan kalian, makanan lagi, kitchen, atau kalian mau jadi koki. Wah, di sini kitchen tier 2, anjir, anjir, gak apa-apa deh. Nah, buat kalian yang ingin cepat sampai level 100, pertama-tama itu, ya kalian bikin like reaction aja teman-teman ya. Like creation-nya sampai level 50 masih bisa. Dan kalian cuman butuh paling gampang sih milk dan pork poultry. Nah, kalau game meat bisa dapatkan di kelinci, poultry bisa dapatkan di turkey atau burung yang lewat itu, teman-teman. Kalau pork bisa didapatkan di babi yang ada di farm. Sedangkan mushroom banyak di mushroom, tapi ini agak susah kalau di teman-teman pertama. Kalau fish, jellyfish, dan susu ini yang paling gampang juga teman-teman, karena di settlement-settlement ada sapinya kan, di Windsward, Monarch Bluff, dan First Light itu ada sapi-sapi dalam kota. Kalian bisa mendapatkan milk, begitu juga di farm-farm. Nah, kalau kalian mau dapat milk yang banyak itu biasanya dapat di sini juga ada. Oke. Nah. Terus ketika udah masuk level 50, kalian bisa mencoba membuat light milk atau energy sing. Light milk sama aja sih. Nah, di sini di apa ya, kalau kalian nggak kelihatan, kalau kalian nggak kelihatan semua, kalian bisa klik ini teman-teman. Nah, bisa kelihatan kan? Oke. Di pertama ini blueberry. Blueberry itu bisa kalian dapatkan banyak sekali di daerah Valley Tempus nih. Di sini ini blueberry semua nih teman-teman. Bolak-balik aja nih full kalian dengan blueberry ya. Di Everfall, terus kalian ke bawah ke Shattered Obelisk, dan di sini blueberry-nya banyak banget. Sekarang gua di like creation tadi, like meal tadi juga. Nah, di sini kalian rubah teman-teman. Jadi di atas blueberry karena paling gampang. Kedua, honey. Honey juga gampang sekali didapatkan. Dan yang ketiga, milk biasanya ya, atau pork. Nah, sayangnya gue nggak bisa bikin di sini kambing. Kambing kitchen tier-nya harus kitchen tier minimal 3. Oke. Tuh gue bikin aja ya. Bentar, gue ambil dulu bahan-bahannya di sini. Karena pas juga bahan-bahan gue ada di Everfall semua. Gue tarik honey, gue tarik. Loh, nggak bisa ambil honey. Pork kayaknya. Poultry boleh. Blueberry juga gue ambil. Ini bisa juga sih. Oke. Baju sih yang bakal ambil, kita bakal pergi bentar. Gua beli pork aja ya, pork. Kalau murah gua beli. Waduh, mahal juga ya. Windsward murah sih. Tapi pork juga kalian bisa dapatkan dengan mudah di tiap farming ya teman-teman. Oke, gue balik dulu ke Winsword biar gue bisa crafting di sana. Karena di sini tier 2 kitchennya, aduh, mau jadi koki gimana kalau tier 2 kitchennya teman-teman ya. Susah. Oke, jadi gampang level 1 sampai 50 sampai 100. Kalian bisa coba metode ini teman-teman ya. Jadi bikin travel poison aja dengan menggunakan meat pork, karena gampang banget sih kalau kalau yang like creation dan yang like creation ini gampang banget didapatkan kan, seperti yang gue bilang. Sekarang gue bikin yang like meat. Jadi ini 1 sampai 50, level 1 sampai 50 bisa spamming yang ini. Dan kedua yang ini. Kita ambil blueberry. Ini dan pork.
Ini cuma 35 ya, kalian lihat ya. Nih, udah 91 aja dari 85 tadi, teman-teman. Kalau gua bikin lebih banyak mungkin lebih. Kita coba lagi ya. Nih, 18. Kita ambil yang gampang-gampang aja. 63. Iya, honey-nya gue lupa bilang ya, dapat dari mana ya? Ntar ya, teman-teman ya. Oke, kalau honey-nya bisa kalian dapatkan dengan mudah, ya kok gue ikut sih. Di mana ya? Di sini kalau nggak salah. Di monster pokoknya kalau gua sih paling gampang di sini ya yang ada bear-nya itu di sini, soalnya gua farming iron juga di sini. Hall tower hollow di sini banyak 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 honey, begitu juga di settlement kan ada tadi di tengah kota. Nah di sini juga ada, di Windsor juga ada, rata-rata di settlement ada honey sih. Nih gampang banget. Ini gue udah ambil sih. Jadi yang kalian harus cari itu pork atau poultry yang bisa dapatkan di Turki. Dan spamming aja teman-teman. Bahkan yang ini kan. Ini. Nah, nuts juga banyak kalian bisa temukan. Nah, ini. Ini dari daging kelinci. Ini daging daging lagi, iya ya, dari ikan, sorry, ini susu yang gue bilang tadi. Oh ya, susu gue contohin di tempat ini di sini, ya, jalan sini. Susu gampang banget sih didapatkan di mana. Nah, di Mollard's Bluff, di Winsford, dan First Lake ada sapi-sapi kayak gini, tinggal farming aja susunya. Peng 21 cok, udah bisa crafting lagi kita cok, crafting udah bisa masak lagi bisa langsung jadi koki handal kita cok. Jadi lumayan cepet sih level 1 sampai level level 100 kalau kayak gini. Nih udah ada lagi kan blueberry honey, ini gampang banget nih 21. Apa gue bilang oke, that's it for video. Thank you so much for watching. I see you on the next video. See ya.